Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda elok ataupun baiknya Islam yang ada dalam diri seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa yang tidak ada kaitan dengan diri dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innabil karim wa ala ali washabihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa'a wa ifada wa istifada والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى آمين اللهم آمين. Para hadirin jemaah yang dikasihi dan dimuliakan Allah, kita ingin kongsikan pada hari ini sebuah hadis daripada kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-12 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda elok ataupun baiknya Islam yang ada dalam diri seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa yang tidak ada kaitan dengan diri dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Abu Hurairah antara yang betul-betul mempraktikkan apa yang disebutkan oleh Nabi ini. Tarkuhumala yani, tinggalkan apa yang tak ada kaitan dengan kamu. Sayyidina Abu Hurairah, nama yang cukup kita kenali, betul? Boleh dikatakan hampir setiap pembelajaran kita, kuliah kita, dengar ceramah di masjid ke, di mana ke, kita tidak akan sunyi daripada nama Abu Hurairah kerana beliau merupakan sahabat yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis daripada Nabi. Tetapi pada masa yang sama, sahabat yang kita cukup kenal, yang cukup kita banyak dengar namanya bila meriwayatkan hadis, kita tidak pernah pun sekalipun mendengar namanya ketika disebutkan tentang peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah pun dengarkan namanya ketika perbahasan tentang para duta ataupun gubernur-gubernur yang Nabi hantar untuk pergi negara sana, pergi negara sini untuk urusan diplomasi, untuk urusan kepimpinan. Kita tidak pernah dengar nama Abu Hurairah juga ketika perbicaraan soal seperti harta, macam mana nak uruskan, tanaman-tanaman dan sebagainya. Kita banyak mendengarkan nama Sayyidina Abu Hurairah hanya dalam hal meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Mengambil daripada hadis yang kita ingin bicarakan yang diriwayatkan oleh beliau, memang Sayyidina Abu Hurairah betul-betul mempraktikan, iaitu nasihat daripada Nabi, tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda baiknya agama Islam yang diamalkan dalam diri seseorang, husni islamil mar'i ini maksudnya agama Islam ini memang elok dah. Tetapi husni islamil mar'i maksudnya eloknya agama yang ada dalam diri setiap orang. Jadi setiap orang mempraktikkan agama pada diri masing-masing dengan cara yang berbeza-beza. Jadi husni islamil mar'i, eloknya agama yang Islam yang dipraktikkan dalam diri seseorang itu nak menunjukkan elok ataupun tidak, antara tandanya adalah tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan apa sahaja yang tak ada kaitan dengan kamu. Abu Hurairah, ada ketika mana berlaku peperangan di antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah. Kita pun maklum, kalau kita baca sejarah, kita baca sirah, akan kita membaca tentang peperangan Siffin yang berlaku di antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah, yang banyak juga
terkorban di dalam peperangan tersebut. Masalah khilafiyah. Masalah apa nama? Al-khilafah. Bukan khilafiyah, masalah khilafah. Masalah kepimpinan. Puak Sayyidina Muawiyah yang tidak berpuas hati dengan Sayyidina Ali. Demikian Sayyidina Ali juga yang memang pun sah dilantik menjadi khalifah, mempertahankan diri. Jadi berlaku peperangan. Berlaku peperangan ni antara siapa dengan siapa ni? Dua orang ahli syurga. Ini satu poin penting untuk kita letakkan di paling hadapan sekali sebelum kita bicara tentang soal ini. Peperangan ini berlaku di antara siapa? Di antara dua orang ahli syurga yang sudah dijanjikan syurga oleh Nabi. Masuk syurga belaka dah. Jadi kalau kita letakkan yang itu dulu, benda yang pertama sekali di pintu masuk sebelum kita nak bicarakan benda ini, maka kita akan bicarakan perkara tersebut dengan penuh adab. Kita nak bicarakan soal betul atau tidak, bicaralah dengan 1000 bahasa sekalipun, ya mereka sudah masuk syurga, apa masalah dengan kamu? Mereka sudah masuk syurga dah. Yang kamu nak bicara panjang, apa masalah dengan kamu? Apa yang kamu boleh buat? Itu perkara pertama sekali. Demikian adab yang perlu kita letakkan kepada para sahabat. Walaupun di akhirnya akan ada kita panggil pandangan, ataupun akan ada yang membetulkan satu pihak, yang mengatakan kebenaran berada kepada pihak yang A bukan kepada yang B, ada pihak yang mengatakan sebaliknya, it's fine, benda tu boleh berlaku. Tidak ada salahnya pun di dalam perbicaraan, kajian dalam soal ilmiah dalam perkara tersebut. Tetapi penghujungnya kembali kepada apa? Ya, mereka sudah selesai di sisi Allah. Yang kita yang belum selesai ni. Mereka sudah selesai di sisi Allah Ta'ala. Jadi, saya bukan nak bicarakan tentang masalah tersebut. Tapi, ketika berlaku permasalahan di antara dua kelompok sahabat yang besar ni. Ini satu kelompok, Sayyidina Ali bersama dengan satu kelompok sahabat. Sayyidina Muawiyah bersama dengan satu kelompok sahabat Nabi belaka semua ni. Apa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Hurairah waktu itu? Dia pergi naik atas bukit, pergi beruzlah, aku tak nak masuk campur dalam hal masalah ni. Pergi larikan diri jauh daripada permasalahan tersebut supaya dia tidak bercampur diri dalam hal-hal yang tidak ada kaitan pun kalau dia masuk campur. Jadi dia mengasingkan diri dia supaya apa? Supaya dia tidak langsung akan dipersoalkan, tidak langsung akan dipersalahkan kalau mana yang betul, mana yang salah, maka dia pun menjauhkan diri. So demikian, di dalam kehidupan harian kita, kita tak akan dipersoalkan oleh Allah semua perkara pun yang tak ada kaitan dengan kita. Manusia ni kadang-kadang sibuk tentang perkara yang tak ada kaitan dengan dia, tetapi dia lupa kepada perkara yang ada kaitan dengan dia. Jadi min husni islamil mar'i, di antara tanda eloknya agama Islam yang berada dalam diri seseorang, bukanlah semua perkara yang berlaku di atas dunia ini, baik pun dalam urusan agama sekalipun, semuanya yang dia ingin mengambil tahu ataupun untuk untuk memberikan komen atau apa, tidak. Tapi tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan apa saja yang tidak ada kaitan dengan diri dia. Ini dalam hal ini, sebahagian para salaf sebutkan bahawa hadis ini adalah hadis yang jawami'il kalim. Hadis yang punya maksud yang sangat mendalam, walaupun dia punya hadisnya tidak panjang. Dan disebutkan dalam suatu riwayat bahawa di dalam suhuf Nabi Syith alaihi salam, ada seorang Nabi, namanya Nabi Syith. Beliau ni diutuskan di antara Nabi Idris. Ya, Nabi Idris dengan Nabi Nuh, antara begitulah kurang lebih. Seorang rasul namanya Syith alaihi salam. Nabi Syith, beliau ini Syith, jangan salah sebut. Sebut sikit. Ya. Shin. Shin ya tha. Nabi Syith. Nabi Syith alaihi salam seorang rasul yang diutuskan oleh Allah, dan beliau diturunkan kepada beliau suhuf. Tahu suhuf? Suhuf ini lembaran wahyu. Jadi wahyu yang diturunkan kepada para anbiya, ada yang diturunkan dalam bentuk kitab, kitab samawi. Yang itu ada empat: Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Kemudian ada satu lagi bentuk wahyu yang diturunkan, namanya suhuf. Suhuf ini apa maksud dia? Lembaran ni, kertas ni. Ini kertas ni dipanggil suhuf.
Jadi diturunkan beberapa suhuf, maksudnya dia tidaklah sampai menjadi satu kitab yang banyak kontennya, tidak. Tapi beberapa lembaran sahaja diturunkan wahyu dari Allah Ta'ala kepada beberapa orang para anbiya. Antara para nabi yang diturunkan kepada beliau suhuf adalah Nabi Syith alaihi salam. Di dalamnya disebutkan man adda kalamuhu min amalihi qilla kalamu illa fi ma ya'ni. Ini khusus dalam hal perbicaraan tentang kalam, tentang sesuatu yang dibicarakan. Katanya siapa orang yang bercakap dengan sesuatu dengan ilmunya, yakni bercakap dengan pengetahuan, kalau dia berjaga-jaga di dalam percakapan dan dia tidak akan bercakap kecuali sesuatu yang dia benar-benar tahu, dia benar-benar mengetahui apa yang berlaku, qilla kalamu, maka dia akan sikit bercakap, illa fi ma ya'ni, kecuali kepada apa yang ada kaitan dengan diri dia. Jadi di sini disebutkan bahawa manusia ni kalau bercakap benda yang dia tahu saja, maka dia akan kurang bercakap. Tapi masalahnya semua orang bercakap benda yang dia tak tahu pun. Semua orang bercakap benda yang dia, saya rasa lah kan. Ini bukan rasa nak buat nasi lemak cili api. Saya rasa macam ni kot. Yang rasa-rasa bercakap benda-benda yang rasa tu yang tak nak. Itu akan banyak berlaku prasangka buruk, banyak berlaku sesuatu yang kita bercakap sesuatu yang tak ada kaitan, tak diambil kira lagi sesuatu yang disampaikan daripada A sampai ke B ceritanya lain, daripada B sampai ke C ceritanya lain. Jadi disebutkan di sini man adda kalamuhu min amali. Siapa orang yang bercakap sesuatu hanya dengan bergantung kepada apa yang dia tahu saja, maka dia tidak akan bercakap banyak kecuali apa yang ada kaitan dengan dirinya saja. Baik dia merupakan seorang ilmuwan pun, tak semestinya seorang ilmuwan kena bercakap dalam semua benda. Kan? Tak semestinya. Kita dalam hal kehidupan harian pun, kita boleh terima kalau dalam kehidupan hakiki kita di dunia ni, kita boleh terima seseorang kalau bercakap, kita boleh untuk memberikan satu hukum, kalau dia bercakap tentang hal ini kita boleh dengar, tapi kalau dia bercakap tentang hal ini, ini tak ada faedah, tak payah dengar, ini merepek saja. Contohlah tiba-tiba kuliah duha hari ini bersama Ustaz Bashir, tajuknya macam mana kita nak buat brain operation. Contohlah, ada orang nak datang dengar ke? Tak ada orang nak datang dengar. Apa cerita pula nak cerita, dia bukan doktor, tiba-tiba nak buat cerita operation, cerita tentang kesihatan, cerita tentang nak bagi ubat. Kan? Ini satu perkara hakikat yang semua orang boleh terima pun. Semua orang tahu kalau dia ni kepakarannya sekian, maka kalau dia berbicara tentang perkara yang lain daripada apa yang dia mengerti, maka orang sendiri akan menghukum ini perbicaraan yang tak ada faedah. So demikian juga dalam urusan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua orang boleh berbicara tentang apa sahaja dalam urusan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Malik radhiyallahu anhu arda, Imam Darul Hijrah, Imam di Madinatul Munawwarah dahulu. Imam Malik ni guru kepada Imam Syafi'i. Maqamnya di Jannatul Baqi', di perkuburan Baqi', di sebelahan daripada Masjid Nabawi. Imam yang sangat agung. Ramai ulama-ulama besar pada zaman tersebut di dunia ni semuanya datang belajar dengan Imam Malik di Madinah. Imam Malik ketika mengajar, dia akan duduk betul-betul di sebelah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik satu hari didatangi oleh beberapa ulama-ulama besar daripada setiap negara-negara yang datang daripada jauh untuk bertanya fatwa dengan Imam Malik, lalu fatwanya itu nak dibawa balik ke negara mereka untuk disampaikan kepada umat Islam di situ. Jadi ramai ulama-ulama yang datang berjumpa dengan Imam Malik waktu itu untuk bertanya soalan, kurang lebih 40 lebih soalan yang ditanya. Yang ni tanya soalan tu, yang ni, ini Imam Darul Hijrah. Jadi pada zaman Imam Malik, boleh dikatakan tak ada orang lebih alim daripada beliau di atas dunia ni. Jadi pakar rujuk kepada semua ulama-ulama dunia waktu tu. Ni zaman bila? Zaman salaf dahulu ni, kurang lebih Imam Malik ni zamannya lebih kurang tahun 100 lebih Hijriah atau 150 Hijriah kurang lebih. Jadi ditanya soalan ni, kata Allahu a'lam. Tanya soalan ni Allahu a'lam. 40 soalan lebih yang ditanya, Imam Malik hanya jawab satu saja. Yang lain semuanya katanya Allahu a'lam, Allahu a'lam. Yang datang jauh-jauh ni tanya kepada Imam Malik, wahai Imam, kami ni datang daripada jauh macam ni dengan harapan datang berjumpa dengan kamu, dapatlah jawapan tersebut supaya kami boleh sampaikan kepada umat Islam di negeri kami.
Kalau kamu jawab semuanya Allahu a'lam, lalu apa yang kami nak pergi cakap dengan orang-orang di negara kami yang mengharapkan kami bawa balik jawapan fatwa-fatwa ini? Tahu apa kata Imam Malik? Bagi tahu saja kepada orang-orang negeri kamu, Malik bin Anas Gal, Allahu a'lam. Bagi tahu saja dengan orang-orang negeri kamu, Malik bin Anas kata Allahu a'lam. Jadi mengatakan Allahu a'lam ini bukan aib. Ini bukan satu kekurangan, tidak. Tetapi suatu perkara yang menunjukkan dia betul-betul benar, ikhlas ataupun jujur di dalam ilmu yang ingin disampaikan. Para malaikat pun pernah sebutkan Allahu a'lam. Ketika Allah Subhanahu wa taala nak menciptakan Nabi Adam alaihi salam, para malaikat pun awalnya bantah kan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yusiku wa yasfiku dima. Malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah kau nak jadikan manusia ni, Adam ni, yang akan zuriatnya melakukan pembunuhan, melakukan tumpah darah dan merosakkan yufsidu fiha, merosakkan muka bumi nanti? Kau nak buat, nak cipta makhluk manusia akan buat macam tu kerosakan ke? Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Yang kamu tahu manusia ini, yang kamu tahu khalifah ataupun manusia ini akan melakukan tumpah darah, akan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Itu yang kamu tahu. Tapi yang kamu tak tahu, daripada kalangan sekian banyak manusia ini, ada banyak para awliya Allah, ada banyak para nabi, ada banyak para rasul, berapa banyak orang-orang soleh yang akan memuji aku, berapa banyak orang yang akan sujud kepada aku, berapa banyak orang yang akan beribadah kepada aku, berapa banyak orang daripada ahli syurga yang akan ada daripada kalangan manusia ini. Jadi itu yang kamu tak tahu. Jadi setelah daripada itu, malaikat tadi yang awalnya mempersoalkan Allah Ta'ala, kenapa nak ciptakan manusia ini yang sifatnya melakukan pembunuhan, perosakan dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah ciptakan Nabi Adam AS, Allah suruh kepada para malaikat apa, untuk memberikan nama kepada setiap makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi dan juga di langit. Maka apa kata para malaikat? Qalu apa? Bukan, ada ayatnya tu. Subhanaka, apa ayatnya? Tadi yang hafal Quran ke sini. Apa ayatnya? Subhanaka ilma lana illa ma la ta'lamun. Subhanallah. Tengok adabnya para malaikat. Ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Mala ilma lana, kami tidak punya apa-apa ilmu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Yani para malaikat pun ketika itu mengatakan kami tidak tahu apa-apa kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. So demikian dalam setiap lapisan umat ini, bukan semua orang yang boleh masuk campur dalam semua urusan yang berlaku di atas dunia ini, kerana masing-masing punya perkara yang mesti untuk diambil tahu dan perkara-perkara yang dia tidak perlu untuk mengambil tahu. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu arda menyebutkan ilaju tarku ma la ya'ni, ubat kepada meninggalkan perkara yang tak ada kaitan. Macam mana cara untuk kita tinggalkan perkara yang tak ada kaitan dengan kita? An ya'lama annal mauta baina yadayhi. Pertama sekali, untuk kita nak mendidik diri kita, terbiah diri kita supaya kita tidak banyak campur tangan dalam urusan yang tak ada kaitan dengan kita. Ubatnya apa kata Imam Al-Ghazali? Pertama, dia perlu sedar bahawa kematian ini sentiasa berada di antara dua tangannya. Yani anytime, anywhere, dia akan mati. Yang pertama, wa annahu mas'ulun an kulli kalimatin takallama biha. Dan dia perlu sedar bahawa dia akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah di atas setiap perkataan yang dia cakap. Wa anna anfasuhu ra'su mali. Dan jiwa dia itu adalah modal kepada hidup dia. Yani dia punya umur dia, berapa peruntukan umur yang Allah bagi, itulah modal yang Allah bagi untuk dia selamatkan diri dia nanti di hari akhirat. Dan lisannya, tangannya, kakinya, semuanya akan punya persoalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini cara untuk kita nak memujuk diri kita, terbiah diri kita sebelum kita nak komen di Facebook, sebelum kita nak bicara di WhatsApp, sebelum nak membawang contohnya, sebelum nak bercakap soal itu, sebelum nak cakap soal ini, kita kena sedar
an ya'lam annal mauta baina yadayhi. Ini kematian boleh berlaku anytime. Setiap perbicaraan yang kita bicarakan punya tanggungjawab yang akan dibicarakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi soalnya, apakah limitasi untuk kita memberikan kayu ukur? Inilah limitasi sesuatu perkara yang aku boleh bercakap, yang aku boleh masuk campur. Kalau lepas daripada limit ini, it's not my business. Jadi apa limitasi itu? Di sini disebutkan bahawa haddu ma la ya'nika fil kalam. Limitasi untuk kita tahu sesuatu perkara itu tak ada kaitan dengan kita. Maksudnya, kalau ianya tidak lebih daripada limit itu ataupun dah lebih daripada itu, maksudnya benda itu tak ada kaitan dengan kita. Apa dia punya had, limitasi dia? Yang pertama, an tatakallam bima law sakata anhu lam taksam. Yakni limitasi untuk kamu bercakap tentang sesuatu ialah bila kamu bercakap tentang sesuatu itu dan kalau kamu tidak, bila kamu nak bercakap tentang sesuatu, yakni ingin nak bercakap tentang sesuatu ni, tetapi kalau kamu diamkan diri daripada perkara tersebut, kamu tak bercakap, maka dengan itu lam taksam, kamu tidak akan berdosa. Itu limitasi yang pertama. Yang ni kita kalau rasa nak bercakap tentang sesuatu ni, kita nak komen tentang sesuatu ni, kita nak share tentang sesuatu ni, soalan yang pertama, kalau aku tak cakap benda ni, kalau aku tak komen, kalau aku tak share, aku berdosa atau tidak? Itu yang pertama. Kalau kamu tak berdosa dengan tidak buat perkara itu, ya khalas, selesai. It's not your business. Yang pertama. Yang kedua, fa'innaka bihi. Kalaulah kamu bercakap tentang perkara tersebut, itu tidak akan menjadikan diri kamu orang yang akan memberikan mudarat kepada diri kamu, kepada agama kamu, kepada harta kamu dan kepada orang-orang yang sekeliling ada dengan kamu. Kalau kamu bercakap juga, benda itu selagi tidak akan memberikan mudarat kepada orang sekeliling, selagi tidak akan memberikan mudarat kepada diri, mudarat kepada harta, mudarat kepada agama yang kita anuti, maka selagi itu kita tidak terkeluar daripada had limitasi untuk kita bercakap perkara tersebut. Jadi mudah je. Kalau kita bercakap tentang perkara tersebut, kita tidak akan menjadi orang yang zalim, orang yang dikatakan memudaratkan diri. Dan kalau kita tak bercakap perkara tersebut, kita tidak dikira sebagai orang yang berdosa. Maka selagi itu kita dikira sebagai orang yang selamat untuk masuk campur dalam urusan tersebut. Mudah. Guideline dia terlalu mudah. Disebutkan bahawa di hari akhirat nanti, setiap orang akan dipersoalkan dengan lima perkara. Daripada setiap perkataan atau setiap apa yang dia ucapkan di dunia ini, daripada setiap perkataannya di hari akhirat, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala lima soalan daripada setiap perkara yang dia bercakap atau setiap perkara yang dia masuk campur. Lima perkara yang akan ditanya. Kalau lepas lima perkara ini, maka barulah dia dikira sebagai orang yang tidak rugi dengan setiap perkataan yang diucapkan. Apa dia yang pertama? Akan ditanya kepada orang itu ataupun setiap orang di hari akhirat, pertama sekali, ayyuqala lahu lima qulta kalimata hadza akanat mimma ya'ni. Kenapa engkau cakap benda ni? Adakah itu ada kaitan dengan kau? Soalan pertama. Kenapa engkau bercakap tentang perkara ni? Adakah ianya ada kaitan dengan kau? Itu soalan pertama akan ditanya. Soalan kedua, hal nafa'tuka idza qultaha? Soalan kedua, adakah telah memberikan manfaat kepada kamu di atas apa yang kau sebutkan itu? Kamu dapat manfaat ke daripada apa yang kamu sebutkan? Yang kedua. Soalan ketiga, hal dharratka law lam taqulha? Adakah telah memudaratkan kamu kalau kamu tak cakap benda tu? Yang pertama, yang kedua tadi tanya apa? Kamu dapat manfaat ke dengan sebut benda tu? Kemudian ketiga, kira-kira kalau kamu tak sebut benda tu akan jadi mudarat ke kepada kamu? Yang keempat, hal sakatta farabihta salamata min aqibaha? Adakah kamu merasakan ataupun bukankah lebih baik kamu diam daripada bercakap soal itu
dan kamu akan selamat daripada akibatnya. Maksudnya, adakah bukan lebih baik kamu diam daripada kamu akan dipersoalkan dengan banyak benda di hari akhirat? Dan yang kelima, halla ja'alta makanha. Adakah apa yang kamu bicarakan itu, yang kamu masuk campur itu, lebih baik daripada kamu ketika itu mengucap subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Yani adakah apa yang kamu cakapkan itu lebih baik daripada kamu ketika itu berzikir saja subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lima soalan ini akan ditanya kepada setiap perkara yang kita bercakap di dunia ini, setiap perkara kita masuk campur dalam urusan dunia. Kalau lima-lima benda ni pas, maka kita dikira sebagai orang yang selamat daripada apa yang kita masuk campur dan apa yang kita bercakap. Kalau sangkut salah satu, maka kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah saja. Ini lima benda yang perlu kita tanya diri kita dulu sebelum kita masuk campur dalam suatu urusan. Akan berikan mudah. Apa nama, ada kaitan dengan kita ke? Kemudian kalau kita bercakap tu, adakah telah memberikan manfaat kepada kita? Kalau kita tak bercakap benda tu, adakah memberikan mudarat? Atau kalau kita diam, bukankah lebih baik kepada kita? Atau adakah apa yang kita cakap itu lebih penting daripada waktu itu kita gunakan lidah kita untuk berzikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi demikian pesanan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW untuk berjaga-jaga daripada masuk campur perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan diri kita. Qala Anas radhiyallahu taala anhu, istajhid minna gulama yaum Uhud. Sina Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebutkan, seorang lelaki mati syahid dalam peperangan Uhud. Faujida ala batnihi hajar minal ju'. Ini mati syahid dalam perang Uhud ini, saf orang Islam. Seorang Muslim yang ikut bersama dengan Rasulullah, sahabat Nabi yang ikut sama perang dengan Nabi, didapati setelah selesai perang Uhud, nampak lelaki itu syahid. Kemudian dilihat pada perutnya terikat batu kerana terlalu lapar dia. Supaya perutnya tidak kembung, maka dia ikat batu di perutnya, kemudian pergi perang, lalu syahid dalam peperangan Uhud. Kemudian famasahat ummuhu at-turab an wajhihi. Ibu dia datang ketika nampak anaknya yang sudah syahid dalam peperangan Uhud, maka dengan perasaan yang begitu sayu, dengan perasaan yang begitu sedih, ibu dia datang duduk di sebelah anaknya yang mati syahid dalam peperangan Uhud tadi, dengan keadaan yang menahan lapar datang perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibunya membersihkan wajah anaknya yang berdebu ni, mayat jenazah ayahnya, anaknya tu, dibersihkan muka anaknya sambil menitiskan air mata. Faqalat, kata ibunya, hani'an lakal jannah, beruntung engkau dapat syurga. Ya, mati syahid bersama dengan Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di sebelah ibunya mengatakan, wa ma yudrika la'allahu kana yatakallam fi ma la ya'ni wa yabkhul bima ya'ni. Kata Nabi apa? Subhanallah. Kata Nabi, wa ma yudrika, wahai ibu, kamu tidak tahu, la'allahu, boleh jadi anak kamu ni, yatakallam fi ma la ya'ni, dia ada bercakap sesuatu yang tak ada kaitan dengan diri dia, wa yabkhul bima ya'ni, dan dia diam daripada sesuatu yang ada kaitan dengan diri dia. Kamu tak tahu apa maksudnya di sini. Ibu tadi yang dia punya ekspresinya, dia punya husnudhan, ibu tadi anaknya yang mati syahid akan masuk syurga, ya memang masuk syurga lah, mati syahid bersama dengan Rasulullah dalam peperangan Uhud, sahabat lagi. Tapi Nabi memberikan peringatan tambahan daripada perkara ini. Bukan Nabi menafikan sahabat itu masuk syurga, tidak. Tapi Nabi ingin berikan, walaupun kebaikan besar yang kamu lakukan sampai kamu mati syahid dalam peperangan Uhud pun, kamu tak tahu, kalau dia ada bercakap perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan diri dia, dia akan ditahan juga daripada syurga Allah. Dia akan dipersoalkan juga daripada perkara tersebut. Wa yabkhul bima ya'ni, dia masuk campur dalam urusan yang tak ada kaitan dengan dia, kemudian dia mendiamkan diri daripada urusan yang betul-betul ada kaitan dengan dia, dia mendiamkan diri. Maka kalau ada orang yang seperti itu, walaupun dia mati syahid dalam peperangan Uhud dalam keadaan lapar, terikat batu di perutnya pun, dia tetap tidak akan selamat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini apa? Betapa Nabi nak mengajarkan kepada kita bahawa kebaikan-kebaikan lain yang cukup banyak yang kita buat, itu tidak akan menjadi jaminan kalau kita tidak
menjadi orang yang memuliakan atau berjaga dalam urusan-urusan seperti ini. Macam tu juga, Masya Allah, Tabarakallah. Kita ni dalam urusan-urusan berkhidmat kepada para ulama, Masya Allah, kita didatangi oleh guru-guru mulia kita di sini. Habib Umar datang, Syekh Ali Jumaat datang, para masyayikh-masyayikh kibar datang, menggembirakan kita dengan duduk dalam majlis mereka, Masya Allah. Dengan kita semangat datang untuk melihat wajah mereka, mendengarkan mutiara kata daripada mereka. Ini semua adalah satu kebahagiaan, satu keuntungan besar daripada kita. Tapi ingat, baginda Rasulullah SAW, satu hari didatangi oleh satu orang sahabat. Sahabat itu tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bantu aku untuk masuk syurga. Bantu aku ya Rasulullah untuk masuk syurga. Nabi, satu orang yang kalau kata, anta fil jannah, engkau ahli syurga, confirm dia masuk syurga dah. Kerana ini hak ada kepada Nabi. Sahabat ini datang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bantu aku untuk dapat syurga di sisi engkau. Apa Nabi jawab kepada dia? Apa Nabi jawab? A'inni ala dhalika. Engkau nak masuk syurga bersama dengan aku? Kau nak aku tolong kau? Kata Nabi, a'inni ala dhalik. Aku minta tolong kepada engkau. Untuk apa? Engkau bantulah aku. A'inni ala dhalika. Engkau bantu aku supaya aku boleh jamin kau masuk syurga dengan apa? Bikasrati sujud, dengan banyak solat. Kenapa Nabi sebut macam tu? Hak Nabi kalau ditanya syurga, kalau Nabi kata anta fil jannah, confirm dia masuk syurga dah. Tapi Nabi terbiah dia, Nabi didik dia. Yani, walaupun kamu datang minta kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW yang Nabi boleh berikan syafaat masuk syurga, tapi kalau kamu tidak menjaga diri kamu daripada haknya Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tidak menjaga diri kamu daripada perkara yang disuruh oleh Allah, kamu tidak menjaga diri kamu daripada perkara yang dilarang oleh Allah, ya hatta kamu datang depan Nabi pun kalau Allah nak masukkan kamu dalam neraka, kamu akan masuk dalam neraka Allah. So ini adalah perkara yang berlaku di hadapan Nabi. Jadi demikian keinsafan yang perlu ada kepada kita. Kita ni alhamdulillah kalau Allah berikan kemuliaan kepada kita, datang ke majlis-majlis yang baik, ulama-ulama besar datang, mendapat doa daripada mereka, rahmat Allah turun ke atas kita dalam majlis-majlis yang baik itu. Tapi hari ini mereka sudah balik semua. Ya, kita sendiri yang sekarang yang perlu untuk berjalan di atas track yang betul. Ingat apa yang Nabi pesankan kepada sahabat tadi, yakni kita tidak boleh seolah-olah untuk kita ni merasakan khalas selesai, aku ni dah datang majlisnya Habib Umar, ya khalas selesai dah, tak payah buat apa-apa lagi dah, manilah. Tak boleh macam tu. Ramai orang juga kadang-kadang berfikiran macam tu. Setahun sekali nanti pergi haji, selesailah masalah. Doa lah guys tu, minta ampun kepada Allah. Lepas tu jadi syaitan balik. Ya salam. Ini kita mempermainkan Allah. Ini Rasulullah ajarkan kepada sahabat untuk apa? Ini ala dhalik. Engkau nak aku bantu engkau masuk syurga? Aku minta tolong kepada engkau, kata Nabi. Engkau tolong aku supaya aku boleh tolong engkau masuk syurga dengan cara bikasrati sujud. Kata para ulama, mungkin kenapa Nabi sebutkan demikian kepada sahabat itu. Dalam waktu-waktu yang lain, ramai lagi sahabat-sahabat yang minta syurga, Nabi kata antafil jannah. Nabi tak kaitkan dengan perkara ini pun. Sebagai contoh, beberapa hari sebelum kewafatan Nabi, Nabi duduk dengan para sahabat di masjid Nabi. Ini perjumpaan terakhir Nabi dengan sahabat. Nabi berikan pesanan-pesanan terakhir. Nabi tanya, kamu nak minta apa hari ini? Kamu minta lah sahabat bangun, ya Rasulullah, aku nak syurga di sisi engkau, kata Nabi, anta fil jannah. Satu orang lagi bangun, ya Rasulullah, aku pun nak bersama engkau di sisi Allah Ta'ala di syurga, anta fil jannah. Semua yang datang situ, semuanya Nabi jamin syurga. Nanti boleh bagi pun. Tapi kenapa yang ini, kata Nabi, a'ini ala dhalibika serati sujud, kata para ulama, mungkin boleh jadi ini orang yang datang adalah orang yang melalaikan solat. Jadi Nabi tidak bermudah-mudahan demikian. Dia orang-orang melalaikan solat mungkin. Jadi Nabi nak tarbiah dia, kamu jaga hak Allah, dan setelah itu aku akan bantu kamu untuk masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian datangnya para ulama-ulama besar di negara kita. Ini adalah bahagian daripada jalan yang kebaikan yang telah dibukakan kepada kita supaya kita ni boleh berjalan di atas track yang betul. Seolah-olah kita ni nak berjalan di satu lorong yang gelap. Datangnya para ulama-ulama besar ni, mereka sudah berikan lampu kepada jalan tersebut. Lampunya dah diberikan dah, maksudnya jalan tu dah nampak dah. Tinggal lagi kita ni nak berjalan betul di atas jalan yang sudah lampunya terang, atau kita tetap nak masuk ke dalam parit yang ke sebelah. Lampunya sudah dinyalakan ni, jalan yang gelap lampunya sudah dinyalakan. Ya ni, kita sudah diberikan motivasi, diberikan kita punya semangat,
kita sudah bertaubat kepada Allah, sudah istighfar kepada Allah, sudah berdoa kepada Allah, maka tinggal lagi kita ini berjaga-jaga dengan tracknya jalan kita supaya tidak tergelincir. Kerana kalau tergelincir, ya kita sendiri yang akan bertanggungjawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda sebutkan kepada seorang lelaki, la tatakallam fi ma la ya'nik. Kamu jangan sesekali bercakap sesuatu perkara yang tidak ada kaitan dengan kamu, kerana ini perkara yang akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, salasatun tazidu fil aql. Tiga perkara yang akan bertambah akal seseorang. Yani akan bertambah kemuliaan akal fikiran seseorang, tiga benda. Yang pertama, mujalasatul ulama, duduk bersama dengan para ulama. Ini yang kita harapkan bila datangnya para ulama-ulama besar di tempat kita, untuk kita mengambil peluang mujalasah. Kita sendiri yang akan boleh untuk menyusun waktu kita untuk duduk dalam majlis-majlis bila ulama-ulama besar datang. Kalau kita ni tetap juga beralasan, alamak saya sibuklah ustaz waktu tu, dah janji dah ni nak pergi bercuti dengan anak-anak, dengan suami isteri ni ustaz, tiket pun dah booking dah. Contoh, saya ke sana, saya ke sini, saya ke situ, apa nama, kedai tak ada orang nak jaga, bisnes tak ada orang nak tengok, ya salam khala selesai lakum dinukum waliyati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan peluang, tapi sentiasa untuk mencari alasan seperti itu, ya sampai bila-bila pun kita tidak akan menjumpai. Jadi kita sendiri yang perlu untuk mengaturkan kita punya waktu untuk datang duduk dalam majlis-majlis bila mana didatangi oleh para ulama-ulama di tempat kita. Jadi kedatangan para ulama, para salihin di tempat kita ini punya barakah yang besar. Duduk dalam majlis mereka, tengok wajah mereka, kerana mereka itu pewarisnya para anbiya. Dahulu ada satu kisah pada zamannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Pada zaman beliau ada satu kisah, satu orang kampungnya yang dia tak kenal pun siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Walhal dia satu kampung dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, satu dunia kenal tapi dia tak kenal. Jadi satu hari dia buka pintu rumah dia pada pagi-pagi hari, dia buka pintu, nampak ada satu rombongan yang sedang berlalu pergi. Dan rombongan itu naik kuda. Jadi rombongan tu dah terlintas lalu di hadapan rumahnya. Kemudian dia pun tak perasan lah siapa, yang dia nampak hanya debu-debu depan tanah apa nama jalan rumahnya yang sedang berterbangan kerana satu kumpulan kuda baru lepas jalan. Dia pun tengok, nampak apa? Nampak satu orang pun dia tak nampak. Jangankan Syekh Abdul Qadir Jilani, satu orang pun dia tak nampak. Yang dia nampak apa? Debu-debu kuda. Kudanya pun tak nampak dah. Nampak debu-debu pasir yang keluar daripada hentakan kaki kuda. Lalu ditanya kepada satu orang yang ada dekat depan rumahnya, ini siapa yang lalu? Rombongan siapa ni? Kata ini rombongan Syekh Abdul Qadir Jilani. Oh, Masya Allah. Selesai. Malamnya dia tidur mimpi. Lelaki ini malamnya tidur bermimpi. Ini lelaki ini ahlul khair, orang yang bukanlah orang jahat sangat, cuma dia tidak mengambil tahu langsung tentang ulama-ulama, orang salihin di negerinya. Lalu pada malam harinya dia bermimpi. Dalam mimpinya Allah tunjukkan dia sedang ditimbang amalannya dalam neraca pertimbangan al-mizan. Semua amalan-amalannya sedang ditimbang oleh malaikat sehingga sudah sampai kepada satu tahap dia sudah tidak boleh untuk memberatkan amalan pertimbangan baik dia. Yang ni tak ada dah amal pertimbangan baik, perkara baik dah tak ada dah. Amal baik dan amal buruk ni jadi sama-sama. Yang ni sehingga malaikat yang datang, yang membawa malaikat yang menimbang perkara baik ni tanya kepada dia, fulan, tak ada ke sikit je lagi? Sikit je lagi daripada kebaikan yang kamu pernah buat di dunia untuk memberatkan kamu punya pertimbangan ni supaya kamu berjaya di sisi Allah. Kerana di hari akhirat, ini neraca pertimbangan al-mizan ni kalau sama-sama berat, ini orang tak berjaya. Dia mesti kena yang baik tu berat sikit. Jadi ditanya, tak ada apa-apa sikit ke kebaikan yang kamu rasa kamu pernah buat di dunia supaya boleh berat walaupun sikit? Katanya tidak ada. Tak ada apa-apa kebaikan-kebaikan atau benda-benda baik yang kamu pernah buat, atau kamu pernah melihat perkara-perkara yang baik, atau kamu pernah pergi ke tempat-tempat yang baik. Apa sajalah yang ada, cakap. Ini dalam mimpi, dalam mimpi. Maka kata lelaki, tak ada, selesai dah semua. Kemudian tiba-tiba dia teringat, oh, dulu ada satu kisah yang berlaku kepada aku, katanya. Apa dia? Katanya, baru-baru ni aku pernah melihat
serombongan satu orang soleh di negeri aku yang aku tak kenal dia pun. Aku pernah melihat rombongan Sheikh Abdul Qadir Jilani lalu di hadapan rumah aku begitu, tapi aku tak nampak dia punya muka pun. Tak ada seorang pun daripada kumpulan yang aku nampak. Yang hanya aku nampak adalah debu-debu pasir yang berterbangan daripada hentakan kaki kuda kumpulannya, rombongannya Sheikh Abdul Qadir Jilani. Kata malaikat, kamu nampak perkara itu? Ya, kamu nampak. Ya, khalas, selesai. Jadi pahala melihat rombongan orang-orang saleh itu diambil lalu diletakkan di darjah pertimbangan, terus jadi berat, orang itu mendapat berita gembira masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Besok paginya dibangun tidur, terus pergi cari Sheikh Abdul Qadir Jilani. Ini kisah sebagai motivasi kepada dia, ditunjukkan dalam mimpinya. Besok paginya bangun, terus pergi cari Sheikh Abdul Qadir Jilani, jadi belajar ilmu dengan beliau, jadi ulama besar pula lepas tu. So ini nak bagi tahu kepada kita bahawa manfaat yang besar yang kita dapat bila mana datangnya orang-orang soleh, kita duduk dalam majlis mereka. Kerana bila kita duduk dalam majlis-majlis orang-orang soleh, mujalasatul ulama ini, kita ini akan dapat banyak curahan keberkatan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mujalasatu salihin, duduk bersama dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini tak mesti dia orang alim. Orang soleh ini ahlul khair, orang baik, orang yang banyak ibadah kepada Allah, yang kita tak pernah melihat kalau dia ini buat jahat. Yang kita ni sentiasa akan dengar bicara daripada orang lain, kalau tanya fulan, semua orang cakap ini ahlul khair, ini orang baik. Tapi dia bukan ulama besar pun, tak apa. Yang penting ahlul khair, orang baik, orang soleh. Maka duduk bersama dengan orang-orang soleh ini pun akan memberikan faedah kepada banyak perkara-perkara akhirat. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, untuk menambahkan akal kita adalah watarkul kalam fi ma la ya'ni, tinggalkan perkataan-perkataan yang tidak ada kaitan dengan kita. Ini tiga perkara kata Imamuna Imam Syafi'i rahimahullah, supaya kita jadi orang yang berakal ataupun orang yang punya akal yang baik. Itu waktu duduk dengan kelas bersama dengan Syekh Nasheikh Ali Jum'ah, beliau ada kisahkan tentang kisah bagaimana kesungguhan seorang imam yang sangat agung di dalam menuntut ilmu dan sumbangan yang beliau berikan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini, kisah ini memberikan motivasi kepada kita sebetulnya supaya kita tidak ada alasan untuk melakukan kebaikan dengan apa cara sekalipun. Kisah disebutkan tentang Imam Zarkashi. Ketika beliau belajar dulu, beliau ni tak punya duit untuk beli, walaupun nak beli satu buku, tak punya duit. So setiap hari beliau selepas pergi dars, pergi kelas bersama dengan para ulama, dia akan habiskan separuh harinya di kedai-kedai buku. Kedai-kedai buku tu dia akan pergi minta izin daripada tuan punya kedai buku untuk baca. Sebab tak cukup duit untuk beli buku, jadi minta izin baca satu hari, baca buku. Jadi setiap ilmu yang dia ambil daripada buku-buku tadi dia baca, lalu dia akan tulis dalam nota-nota kecil dia. Setelah tulis nota-nota kecil tu, setiap hari ulang alik daripada tempat belajar beliau nak pergi ke rumahnya, dia akan naik keldai atau kadang-kadang naik unta. Dia yang menunggang unta ni namanya Al-Hammar. Hammar ini istilah kepada mereka-mereka menunggang unta dululah. Macam naik Grab lah kot agaknya. Allahu a'lam. Jadi setiap hari imam ini, beliau ketika balik daripada tempat belajar nak pergi balik ke rumahnya, dia akan duduk di atas tunggangan tu, ada driver dia. Driver dia duduk depan, lalu dia akan bacakan nota tu. Nota yang dia tulis daripada hasil dia baca buku-buku dia, dia baca. Kemudian besoknya daripada rumahnya nak datang balik ke sini, akan dibacakan sekali lagi nota-nota. Subhanallah, beberapa tahun beliau melakukan demikian, sampaikan dikatakan apa? Semua penunggang-penunggang unta dan juga penunggang apa nama himar yang bawa Imam Zarkashi hari-hari pergi belajar ilmu ni, semuanya jadi ulama kibar. Semuanya jadi ulama besar. Sebab apa? Sebab hari-hari bila bawa beliau dengarkan ilmu. Subhanallah. Ini belum lagi cerita macam mana sumbangan beliau dalam mengarang kitab tafsir, mengarang kitab usul, mengarang usul fiqh dan lain, tu cerita lain. Belum lagi cerita macam mana beliau sampaikan ilmu kepada anak-anak muridnya. Tapi sampaikan yang beliau naik unta pun tak nak tinggalkan, memberikan manfaat kepada penunggang unta tersebut. Subhanallah.
Jadi Syekh Khalid Jumaat katakan ini adalah dalam sejarah manusia pertama sekali jadikan orang lain orang alim, hatta penunggang unta, penunggang keldai pun jadi orang alim pada zamannya. Semua jadi ulama-ulama kibar di Al-Azhar. Sebab apa? Sebab hari-hari dengarkan ilmu daripada Al-Imam Azhar Kasyi rahimahullah ta'ala. So demikian, kita kalau naik Grab ada ke kita nak buat macam tu? Tak ada kan? Naik kereta je, sekejap lagi dah buka apa? Buka radio apa? Hakim ke? Iya ke dengan Hakim ni? Kalau iya betul saya nak tanya, Jumaat lepas saya cerita apa ke Hakim? Hot FM ke Hakim ni? Kena check balik, masuk kereta check balik radio masing-masing. Ya? Apa? Tak dengar radio? Alhamdulillah, ala kulli hal. Demikian khulasah kesimpulan daripada apa yang ingin kita bicara pada hari ini adalah banyak perkara-perkara yang perlu untuk kita mengambil kira dalam soal kehidupan harian kita, khususnya dalam dunia kita hari ini, dunia sosial media, dunia yang tidak ada batasan. Setiap orang boleh buat apa saja, setiap orang boleh konten apa saja di Facebook, boleh buat TikTok, semua di TikTok kan? Ada? Ya ke tak ada ni? Saya, mak saya umur dah hampir 60 tahun. Balik hari tu, saya tengok, apa ni orang tua ni tengah scroll gini-gini, gosok-gosok dia punya phone. Ingatkan bersihkan skrin. Mak tengah buat apa? Ada ni, tengah tengok TikTok ni. Oh, boleh tahan orang tua ni. Kita pun tak ada masa kadang nak scroll TikTok. Dia siap order barang lagi, kita kena bayar pula tu. Alhamdulillah, yang penting tengok benda-benda baik, okeylah. Ala kulli hal, kita sendiri yang akan bertanggungjawab atas apa yang kita lakukan. Khulasah atau kesimpulan yang apa yang ingin sampaikan adalah semangat yang ada kepada kita hari ini dengan kedatangan para ulama-ulama besar kita untuk kita teruskan, kerana apa yang jalan yang mereka telah bukakan kepada kita, kita sendiri yang perlu untuk memandu diri kita, ahli keluarga kita ke jalan yang baik. Hadzabilahi taufik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati semua. Barakallahu fikum. Allahumma inna na'udhu bika min ilmi la yanfa' wa na'udhu bika min qalmin la yakhsha' wa na'udhu bika min du'a'i la yustajab wa na'udhu bika min amali la yuqabali birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.